Ini kita try tanam dalam dalam guni. Lagi subur rupanya. Okey, ni tanam dalam guni. Ah, tu dah batang dah besar. Lagi 2 bulan kita boleh tengok isi dia. Ini baru sebulan sebab bulan puasa itu tanam nampak subur. Okey. Kita cucuk dari situ nampak tu. Oh, ni pun ada juga satu. Kita tunggulah hasil dia. Tunggu hasil dia dalam 3 bulan ke 4 bulan. Kita tunggu hasil dia. Kita try tanam dalam guni. Jadi, siapa ada guni boleh tanam dalam guni. Siapa yang tak ada kawasan, tak ada tanah, tak boleh jadi alasan. Cuba tanam dalam ni. Kalau nak merasa keseronokan dia menanam pokok sendiri, pokok keledek sendiri tanam dan dapatkan hasil dalam masa 3 bulan. Okay, nah. Tanam saja, tanam di sini.